これじゃ町中が帯電しているのも無理ないな。ラクサス、おいおい、ニオさんねえ、クンクン、バディ行くわよ。ごめんね、ロメオ、ロメオ、ねえ、あれから105年か。メイビス。Okay guys, setelah di part 50 yang lalu kita udah lihat episode yang santuy, di part 5 kali ini kita akan melihat kembali misi Natsu dan kawan-kawan yang semakin seru. Setelah bersenang-senang, mari kita lihat Natsu dan kawan-kawan bersakit-sakit lagi. Kali ini Natsu dan kawan-kawan bakalan menerima misi yang gimana ya? Kayaknya sih ini akan jadi awal beberapa misteri yang bakalan keungkap ke depannya. Dan juga bakalan mempertemukan Fairy Tail dengan bahaya dari guild kegelapan lagi. Yuk segera aja kita bahas alur cerita anime Fairy Tail part 51 ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, buat yang belum sih. Kita mulai dengan cerita sang cucu master Fairy Tail, yaitu Lanxus yang menerima misi khusus ditujukan kepada dirinya dari suatu kota. Menurut Makarov, kota itu sekarang dipenuhi dengan petir-petir yang terus-menerus menggelegar dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Dan benar saja, sesampainya Lanxus dan Raijin tribe di kota yang dimaksud, seluruh rumah warga dipasangi dengan penangkal petir, serta rambut-rambut para anggota Raijin tribe berjadi berdiri akibat adanya tegangan listrik. Lalu setelahnya... これじゃ町中が帯電しているのも無理ないな。ラクサス、おいおい、雷竜の砲火。Melihat langit yang kembali cerah setelah Lanxus menghilangkan awan hitam di langit sementara, para warga akhirnya berani untuk keluar rumah dan sangat kagum dengan kemampuan Lanxus barusan. Mereka bahkan mengelilingi Lanxus karena ingin menyalaminya dan membuat pria itu jadi akut menanggapi mereka. Tak lama kemudian datanglah Pak Wali Kota dan sekretarisnya untuk menyambut kedatangan Lanxus serta Raijin Tribe, serta berterima kasih kepada mereka. Lanxus dan yang lainnya segera diundang untuk datang ke rumah Wali Kota yang letaknya cukup jauh dari pemukiman warga. Sesampainya di sana, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, sikap Pak Wali Kota yang awalnya sangat ramah mendadak berubah 180 derajat. Sang Wali Kota malah jadi menunjukkan sikap tidak bersahabat, seraya menjelaskan bahwa petir-petir sumber bencana di kota itu adalah karena ulah Lanxus sendiri. Rupanya satu minggu sebelum turnamen besar sihir, Lanxus sempat mampir ke kota tersebut untuk beristirahat. Di sana dia dihampiri oleh segerombolan preman yang ingin memalak uang. Langsung saja Lanxus yang sedang setengah mabuk itu mengeluarkan kekuatan sihir petir yang cukup kuat ke arah para preman di hadapannya. Kota pun lanjut menjelaskan bahwa dirinya meminta pertanggungjawaban Lanxus atas apa yang terjadi, karena kalau tidak, hal yang terjadi akan mencoreng nama Lanxus serta Fairy Tail. Setelah mereka berjalan keluar dari rumah Wali Kota, anggota Raijin Tribe merasa ada yang aneh dari misi yang diterima mereka saat ini, apalagi soal petir-petirnya. Ternyata benar saja, selagi mengawasi kepergian mereka dari jendela, Pak Wali Kota dan sekretarisnya ternyata hendak memalak Lanxus jutaan jewel sebagai ganti rugi bencana di kotanya. Sampai di kota kembali yang sudah dipenuhi petir, Lanxus dan Raijin Tribe langsung berhadapan lagi dengan fenomena aneh itu. Tapi kali ini petirnya malah seperti timbul dari bawah tanah. Tentu saja hal ini membuat kecurigaan mereka bertambah kuat, seraya mereka berempat mencoba menghilangkan petir itu.銅像はあの下に何かあるようだ。あれはラクサス、大丈夫だ。
Taxus dan Fritz segera pergi ke bawah tanah kota, tempat di mana saluran pembuangan air berada. Mereka menemukan sebuah lakrima yang ternyata menampung sebuah petir yang sudah dikeluarkan Laksus selama ini. Bahkan dari saat dirinya dulu melawan para preman, kecurigaan mereka semakin terbukti ketika Bixlo dan Ivergin menyusul untuk mengabarkan apa yang dikatakan oleh wali kota dan sekretarisnya. Karena rupanya diam-diam Bixlo menaruh patung yang bisa menampung rekaman pembicaraan di sana. Langsung saja setelah mengetahui fakta seperti itu... お前は次は町の衆のために尽くせ。 Setelah dengan misinya Laksus, kini kita beralih ke cerita yang agak ekstrim. Karena akan melibatkan Ichiya dari Blue Pegasus yang sekarang terlihat sedang membuat sebuah parfum sihir baru. Cairan parfum dari salah satu botol tumpah karena tersenggol dan masuk ke dalam saluran air. Setelahnya, apa yang akan terjadi? Di kota Magnolia, Jet dan Roy melihat ada orang yang mojok di gang sempit. Karena khawatir, Jet dan Roy berhenti untuk menanyakan keadaan orang yang berwajah Ichiya. Bukannya menjawab pertanyaan Jet dan Roy, orang itu sekarang malah menghampiri mereka berdua untuk diendus-endus. Di tempat lain terlihat Erza, Lucy, dan beberapa perempuan Fairytale sedang kerja paruh waktu di restoran milik Yajima. Setelah mereka membicarakan tentang ranking cowok-cowok penyihir terkeren di Fiore versi majalah penyihir, mereka semua dibuat syok dengan kedatangan Jet dan Roy yang jadi berwajah Ichiya. Jet dan Roy langsung menghampiri Levi dan mengendus perempuan malang itu dan membuat wajah Levi seketika berganti jadi wajah Ichiya dan hendak mengendus yang lain juga. Erza tadinya hendak melawan mereka bertiga tapi malah kena endus juga. Ternyata kini seluruh sisi kota Magnolia sudah sangat kacau balau karena hampir seluruh warga sudah jadi Ichiya semua. Wendy, Sarla, dan Juvia yang bersembunyi di suatu gang sempit lega karena melihat kedatangan Grey, tapi ternyata Grey juga sudah berubah menjadi muka Ichiya dan Juvia pun kena endus. Ini kayak wabah zombie ya, tapi virusnya virus muka Ichiya. Sementara itu Lucy yang juga kabur entah kemana bertemu dengan Natsu dan Happy yang rupanya selamat. Natsu melaporkan bahwa di Guild Fairytale semua orang sudah berubah jadi muka Ichiya, bahkan Laksus sekalipun. Di sisi lain keadaan Wendy yang bertemu Remio juga tidak kalah gawatnya. Urai, aitsura no jakuten mitsuketa kamoshirenai. Eh? Miyo-san. Ne. Kun-kun. Kembali ke Natsu Happy yang kembali kabur dari serangan para warga yang ingin mengendus mereka dan sampai ke saluran air. Mengira sudah aman, kini mereka malah terkepung gajah Lily dan warga yang sudah mengetahui keberadaan mereka di sana. Me. Bimade. Shh. Ii koto omoitsuita. Paramount. Happy. Me. Ariuro. Mereka bertiga pun bertemu dengan Wendy dan Sarla yang menyatakan bahwa Romeo bilang Natsu tahu cara menghilangkan virus Ichiya saat itu. Natsu sempat kebingungan sebelum akhirnya sadar bahwa dirinya tidak mempan dengan virus itu setelah memakai sesuatu. Langsung saja Natsu terjun ke arah kota untuk melesat ke gua. Semua pun kembali jadi normal dan damai berkat usaha Natsu yang menyemprotkan cairan anti bau badan sebagai penangkal virus Ichiya. Walaupun trauma yang dirasakan para korban tidak dapat hilang begitu saja. Setelah seluruh kejadian itu, beberapa hari kemudian terlihat para anggota Fairytale yang sedang berada di pemandian air panas sedang berbincang-bincang. Di tempat mandi perempuan rupanya juga ada Flair, mantan anggota Raventel di sana.
Flair mengikuti Lucy selama ini karena diam-diam mengagumi kebaikan hati Lucy. Setelah selesai mandi, Lucy yang sampai di kos-kosannya menemukan Erza, Wendy, dan Sarla yang sudah duluan menerobos masuk ke dalam dan sedang bersantai. Mereka juga membicarakan tentang Natsu, Grey Happy yang tidak pulang-pulang dari misi mereka selama beberapa hari. Padahal misi yang mereka sedang kerjakan terbilang sangat mudah. Karena khawatir para perempuan itu segera menyusul ke tempat Natsu, Grey dan Happy menjalankan misi. Telur monster di sana sudah tepat, menandakan misi yang dikerjakan sebenarnya sudah selesai. Mereka terkejut ketika mendadak Happy mendatangi mereka dengan keadaan lelah luar biasa dan membuat para perempuan itu menjadi semakin khawatir. Tapi ternyata yang mereka temukan hanyalah Natsu dan Grey yang berhari-hari baku hantam karena sedang bertengkar. Sepulangnya mereka ke Guild Fairy Tail, Natsu dan Grey pun jadi bahan pembicaraan seluruh anggota yang sudah menyangka pasti mereka berdua akan gelut di tengah misi. Setelahnya datanglah sebuah misi yang secara spesifik ingin memperkerjakan Natsu dan Grey lagi. Misi spesial ini membuat Makarov terkejut ketika dia tahu siapa yang membuat request itu. Makarov langsung mengingatkan Natsu dan Grey untuk bersikap sopan dan tidak membuat keributan. Ternyata yang membuat request adalah seorang bernama Weird Chicken, peringkat keempat dari 10 penyihir suci yang disebut sebagai anggota dari 4 Raja Isgard. Natsu dan Grey segera berangkat ke sana, diikuti oleh geng seperti biasanya, karena khawatir jika mereka berdua saja pasti mereka akan baku hantam lagi. Setelah menempuh perjalanan panjang, tibalah mereka di sebuah rumah pohon yang dipenuhi dengan tanaman di dalamnya. Di sana juga terlihat sosok Weird Chicken yang sedang menyirami tanaman-tanaman tersebut. Lebih mengejutkan lagi, tubuh Weird juga mirip seperti batang pohon. Dan rupanya Weird ini suka jokes bapak-bapak ronda gitu guys, yang candaannya tuh garing gitu. Weird pun mulai menjelaskan latar belakangnya yang sudah pensiun dari sebuah guild dan mendedikasikan dirinya untuk bereksperimen dengan tanaman. Selanjutnya Weird pun menjelaskan misi yang harus dijalankan Natsu dan Grey ke depannya, yaitu misi menuju sebuah desa bernama Desa Matahari. Desa yang dikenal sebagai penyembah api abadi yang selamanya menyala di desa tersebut. Dan secara misterius, sudah dalam waktu yang lama desa itu mendadak membeku, bahkan sampai ke api abadinya. Meski begitu, Weird yakin seluruh penduduk desa di sana masih hidup walaupun membeku. Weird ingin Natsu dan Grey menyelamatkan seisi desa. Erza sempat bertanya mengapa orang sekuat dan sepenting Weird harus repot-repot menyewa Natsu dan Grey. Karena bagaimanapun, Weird ada di peringkat 4 dari 10 penyihir suci. Weird menjawab bahwa kemampuannya tidak sekuat yang mereka kira. Weird juga yakin bahwa masalah di desa itu bisa ditaklukkan bukan dengan kekuatannya, melainkan dengan kekuatan Natsu dan Grey. Setelah menjelaskan itu semua, Weird menyuruh mereka untuk berbaris raya dirinya mengeluarkan kekuatan sihir tanaman yang menaikkan mereka ke sebuah pohon besar yang dapat bergerak untuk mengantarkan mereka ke tujuan. Sugena! Shizen wa ayatsuru maho to wa 謙遜されてはいるが、やはり大したお方だ。 Sambil melihat kepergian Natsu dan kawan-kawan, Weird mengenang kembali ketika dulu dirinya masih menjadi penyihir dari sebuah guild. Terdengar suara perempuan yang memanggil namanya untuk mengajaknya berfoto dan merayakan terciptanya guild mereka. Dan ternyata Fairy Tail Tansou desu. あれから 105年か. Mavis. Natsu dan kawan-kawan sampai dengan cepat di Desa Matahari. Mereka terkejut melihat pemandangan seluruh desa yang membeku. Semakin masuk ke dalam, mereka semakin dibuat terkejut karena warga yang menghuni Desa Matahari ternyata adalah para raksasa. Melihat pemandangan di hadapannya, Grey lagi-lagi teringat trauma ketika melihat Ul sang guru mengorbankan dirinya untuk membekukan di Leora yang menyerang kota, serta saat Ultir melepaskan Last Age untuk menyelamatkan semua orang saat insiden gerbang Eclipse. Sementara itu, Natsu yang mencoba melelehkan es itu dengan kemampuan sihir api
apinya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Hal itu membuktikan bahwa memang kemampuan sihir es yang membekukan seluruh desa bukanlah cinta biasa, cinta. Bukanlah sihir es biasa. Di saat mereka akan menginvestigasi lebih lanjut, mereka kedatangan sebuah tim yang ternyata berasal dari guild pemburu harta bernama Sir Labirin. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk mencuri api abadi yang menjadi dewa untuk penduduk desa matahari. Saat tim Natsu jadi bingung karena tahu api abadi juga membeku, mereka kaget ketika melihat tim pemburu harta itu memiliki Mondrip. Masih ingat kan? Itu loh tetesan dari bulan yang bisa menghilangkan efek sihir pembeku di Pulau Galuna. Tim Natsu bergegas mengajar para pemburu harta itu untuk mengambil Mondrip milik mereka karena mengira Mondrip itu bisa membalikan keadaan seluruh desa menjadi normal kembali. Akhirnya terjadilah baku hantam pertama mereka di desa matahari. Sementara Erza tetap berada di sekitar desa agar bisa mencari informasi lebih lanjut. Kembali kepada Erza yang masih menyelidiki seluruh sisi desa untuk memperkirakan apa yang sebenarnya dihadapi oleh para raksasa yang menghuni desa matahari saat itu. Menyadari bahwa posisi para raksasa seperti sedang melindungi sesuatu, Erza bergegas lari ke arah berlawanan dari hadapan para raksasa dan sampai ke tempat di mana api abadi yang turut membeku berada. Tapi saat dirinya akan berjalan kembali ke pemukiman warga, Erza sangat terkejut melihat pantulan bayangan dirinya di salah satu bongkahan es yang memperlihatkan dirinya tiba-tiba berubah menjadi anak kecil. Lo, kok bisa ya? Ada apa ini? Dia. Jawabannya bakal kita lihat di part selanjutnya, oke? Tim Natsu kali ini dihadapkan dengan desa yang sudah membeku. Apa sih sebenarnya api abadi yang disembah penduduk desa matahari? Akankah kedepannya keberadaan desa matahari akan menambah daftar misteri di alur cerita fairy tale ini? Dan siapa ya yang membekukan seluruh isi desa sampai ke api abadinya? Temukan jawabannya di part 52. Seperti biasa, Rama di sini pamit. Bye-bye. Oke?